peluang kemenang dan tabungan Bima kini telah menjadi semakin nyata. Perbanyak tabungannya, menangkan hadiahnya, hidupmu makin ceria, kita pasti lebih bahagia. Oke, selamat datang semua pemirsa dimanapun kalian berada. Selamat bergabung di panen hadiah undian tabungan Bima periode 1 tahun 2022. Luar biasa sekali. Dan pastinya panen hadiah undian tabungan Bima merupakan agenda rutin yang dilakukan oleh Bank Jateng untuk memberikan hadiah kepada para nasabahnya, Tata, ya, seperti biasa ya. Dan saat ini kita akan membacakan pengundian grand prize dari panen hadiah undian tabungan Bima. Nah, grand prize-nya berupa satu grand prize Mitsubishi Pajero. Wow, namun sebelum kita memulai pengundian kali ini ya, Stella, okay, mari kita saksikan terlebih dahulu video profiling dari pemenang grand prize Mitsubishi Pajero Sport periode tahun lalu, yaitu ada Ibu Yektining Tias Tuti. Memang sering sekali ya saya menemukan jadwal yang bentrok, yaitu baik itu tugas dari Kemendikbud, tugas dari universitas. Oleh karena itu saya pernah mendapatkan pengalaman yang cukup membuat saya kelimpungan. Saya baru tiba waktu itu tugas dari Kemendikbud ya di Papua, kemudian baru sampai bandara harus kembali lagi ya ke Jakarta untuk menyelesaikan tugas-tugas. Tapi alhamdulillah dengan bismillah, dengan manajemen waktu dan mudah-mudahan tetap dikaruniakan sehat selalu ya, saya bisa menjalani peran-peran tersebut. Agustus 2019, H-1 akad nikah anak saya dikejutkan oleh panggilan dari Bapak Lurah yang menyatakan bahwa suami saya dan anak saya mobilnya tertabrak kereta di penjagaan kereta tanpa palang pintu 500 meter dari rumah saya. Seketika saat itu dunia saya habis. Ya, benar-benar semua di luar dugaan saya. Kami sama sekali tidak mempersiapkan. Saya semacam tidak punya lagi semangat untuk hidup, daya untuk hidup lagi. Namun, saya sadar saya masih punya anak satu lagi yang kecil akan menjalani pendidikan di Fakultas Kedokteran. Demi anak saya harus bangkit, saya harus kembali beraktivitas, kembali menjalani peran-peran saya. Saya dihubungi oleh Bank Jateng bahwa harus segera memindahkan ya tabungan almarhum, dan waktu itu karena kesibukan saya, alhamdulillah semua petugas Bank Jateng Cilacap luar biasa mensupport saya, dan waktu itu saya segera bangkit dan saya harus menyelesaikan semuanya. Saya sedang santai ya di ruang tengah, kemudian tiba-tiba mendapatkan telepon dari Ibu Happy. Dia menyampaikan bahwa saya mendapatkan hadiah grand prize dari Bank Jateng. Saat itu komentar saya adalah, ah Bu Happy itu penipuan ya. Bu Happy menyampaikan, bukan Bu Yekti, sungguh ini saya sedang live mengikuti ya. Saya telepon anak saya terlebih dahulu. Betul mah, katanya memang sedang ada undian. Dan saya masih tidak percaya. Kemudian saya nelpon adik saya. Ya, sungguh saya tidak mengira bahwa saya akan menjadi salah satu pemenang dan bahkan pemenang grand prize ya. Bahagianya luar biasa. Saya sujud syukur alhamdulillahirabbil alamin. Saya anggap itu adalah hadiah juga dari almarhum karena tabungannya di situ adalah sebagian besar adalah tabungan dari almarhum. Terima kasih Bank Jateng. Percoyo Jateng. Baik, sebelumnya kita akan panggilkan perwakilan nasabah cabang utama, Ibu Rizky Maulida, okay, dan juga Bapak Kepala Divisi Dana dan juga Jasa, Bapak Hari Suseno, untuk melakukan proses pengundian. Oke, untuk silakan, bisa Bapak, di atas panggung Bapak. Oke, kita bergeser dulu ya. Kita akan undang sekali lagi
Perwakilan nasabah cabang utama, Ibu Rizky Maulida. Dan ya, juga didampingi Kepala Divisi Dana dan Jasa, Bapak Hari Suseno. Bapak Hari, luar biasa. Ibu Rizky Maulida juga sehat semuanya? Siap. Sudah siap ya? Semangat. Oke, sebelumnya kita mau tanya dulu ya. Pak, gimana nih Pak tanggapannya tentang acara hari ini di panen hadiah undian tabungan BIMA? Menarik ya, hari ini kita melakukan pengundian sebagai apresiasi kepada nasabah. Nasabah kita yang setia terhadap Bank Jateng. Termasuk hari ini seluruh cabang kita juga melakukan hal yang sama. Artinya apa? Itu tidak ada sama sekali rekayasa kita. Okay. Artinya memang kita fairness ya yang kita kedepankan. Dan harapannya untuk yang mereka yang belum beruntung ya tetap melakukan menabung sehingga dapat poin. Okay. Dan sehingga dapat kesempatan lebih besar lagi tahun depan kira-kira. Ya, luar biasa sekali. Yeah. Tapi ini ada pertanyaan lagi nih Pak. Kan dari tahun ke tahun kan hadiahnya memang luar biasa sekali ya Pak. Yeah. Ada Expander, NMAX, ada emas, sampai Pajero Sport. Apakah di tahun berikutnya hadiahnya akan bertambah kembali Pak? Kapal pesiar gitu Pak. Semua tergantung bagaimana nasabah kita. Karena kita balik kepada nasabah kita, maunya apa. Ini pun sebenarnya hadiah ini juga kita dedikasikan kepada mereka. Harapannya kita ada survei. Okay. Ternyata mereka pengennya ini hadiah-hadiah yang sekarang gitu. Akhirnya kita coba untuk create ini tetap berjalan. Dan harapannya tetap sustain, setiap tahun akan sama, setiap tahun punya kesempatan yang sama juga ke nasabah-nasabah yang belum dapat. Luar biasa ya, luar biasa. Bang Jateng ini ya. Betul. Untuk perwakilan nasabah nih, Ibu Rizky Maulida, sehat Ibu? Udah lama bergabung Ibu bersama teman Ibu. Alhamdulillah. Sudah. Kesibukannya apa ini Ibu cantik ini? Abdi negara aja. Abdi negara, luar biasa. Mohon maaf. Dan mungkin langsung saja sebelum kita melakukan pengundian, saya akan undang ini dia rekan-rekan saya dari pihak notaris Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dan juga Polsek Semarang Tengah. Silakan bapak-bapak yang ganteng-ganteng dan gagah. Dari tadi berani. Sudah menemani kita di awal ya. Oh iya, ini dia. Oke. Selamat siang Bapak. Selamat siang, Bapak. Sudah makan Bapak tadi? Oh sudah dong. Sudah, siap. Waktu break udah makan semua ya, ini udah kenyang pastinya ya. Oke. Dan selanjutnya kita akan bersama-sama untuk melakukan penekanan tombol sebagai tanda pengundian ini dimulai. Oke, yang pertama sekali lagi menekan tombol enter pada keyboard sebagai tanda start. Selanjutnya menunggu komputer mengacak secara otomatis undian. Oke, dan selanjutnya sesuai dengan aba-aba saya, silakan tekan tombol enter pada keyboard sebagai tanda stop ya. Sudah siap? Ibu Rizky Maulida luar biasa, agak mendekat Ibu, silakan. Nah, oke. Sudah siap ya temannya ya untuk bisa menekan tombol enter sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kok deg-degan ini salah ya. biar diundi dulu ya Bu ya. Grand Prize Mitsubishi Pajero. Kita lihat. Siapakah terus diacak ini yang berhak mendapatkan Grand Prize utama kita ya. Ini doanya apa ini ya? Mungkin mimpi apa nih semalam ya. Oke, Bapak semangat Pak ya. Deg-degan juga nih Pak. Berdoa juga ini semoga istri saya yang dapat ini. Oke, sudah. Taman sudah Bu ya. Oke, silakan. Ibu Rizky Maulida bisa tekan enter kembali. Dan selamat. Wey. Sabar. Melihat ya. Para saksi bagaimana sah atau tidak? Hadiah Grand Prize 1 unit Mitsubishi Pajero, nomor kupon dan nama yang keluar, para saksi menyatakan Luar biasa. Kita berikan pemenang yang paling meriah. Oke, dan pastinya selamat kepada pemenang Grand Prize Mitsubishi Pajero. Selanjutnya akan ada penyerahan simbolis ya, tapi mohon izin Bapak saksi bisa kembali ke tempat lagi Bapak. Matur suwun Bapak-bapak. Dan untuk pemenang dari Grand Prize kita, Mitsubishi Pajero, ada dari Capem Set Wilda dengan nama Aulia Dian Adia. Yeay, selamat kepada Aulia Dian Adia, Capem Set Wilda. Grand Prize Mitsubishi Pajero sekali lagi luar biasa ya Pak ya. Biasa. Akhirnya sudah dikeluarkan Pak Grand Prize-nya Bapak ini ya. Oke, bikin deg-degan banget ya. Oke, dan selanjutnya secara simbolis penyerahan hadiah Grand Prize Mitsubishi Pajero akan diberikan oleh Bapak Heri Hartojo selaku pemimpin bidang pemasaran cabang utama kepada perwakilan nasabah Ibu Rizky Maulida. Monggo Bapak bisa naik ke panggung. Bisa bergabung bersama. Iya, luar biasa. Bapak Heri Hartojo ya.
pastinya ya. Mungkin bagaimana Bapak menanggapi pemenang Grand Prize kita Mitsubishi Pajero, Bapak? Alhamdulillah, kami patut bersyukur karena pemenang Mitsubishi Pajero sebagai Grand Prize di cabang pembantu kami di Setwilda, Pak. Di Setwilda, luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan. Tepuk tangan selamat sekali lagi ya, Pak ya. Oke, dan kita undang untuk secara simbolis bisa memberikan ini dia. Wow, ini kunci beneran ya kalau ini ya? Beneran dong. Oke. Bisa diberikan, iya, silakan dokumentasi. Bisa ambil gambar, kita lihat dulu kamera di depan. Iya, ini dia. Ibu Rizky Maulida yang mewakili nasabah ya. Dan juga Bapak Heri Artojo selaku pemimpin bidang pemasaran cabang utama. Betul, ya. Dan dengan adanya banyak hadiah dan juga grand prize ya dalam acara kami, semoga kedepannya makin banyak nasabah ya yang berlangganan menggunakan tabungan BIMA dari Bank Jateng ya. Pastinya, dan untuk seluruh pemirsa panen hadiah tabungan BIMA dimanapun Anda berada, untuk mengetahui pengumuman undian lainnya, jangan lupa untuk mengunjungi dan juga subscribe YouTube channel Bank Jateng ya. Betul. Karena selain ada pengumuman panen hadiah tabungan BIMA, juga ada info menarik lainnya. Betul, terima kasih Bapak Hari, Bapak Heri, dan Ibu Maulida. Iya. Terima kasih Bapak Ibu telah berkenan hadir. Oke, dan luar biasa. Dan tibalah kita di penghujung panen hadiah tabungan BIMA periode 1 tahun 2022. Saya Selagut. Dan saya Tana Sabrina pamit undur diri. Sampai jumpa di panen hadiah tabungan BIMA berikutnya. Yeay.